أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمدا لله والشكر لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati dan yang diraihkan Tuan Penceramah kita pada malam ini, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rozaini bin Abdul Rahman, Penceramah bebas, seseorang bekas ahli fatwa negeri Perak, sebahagian daripada tenaga pelajar Pondok Paktih Pengkalan Hulu Perak. Sebersedikit latar belakang, Tuan Guru berpendidikan bersekolah rendah di sekolah Roteng Boys School, bersekolah agama Sekolah Menengah Agama Raya Irsyadiah Batu 26, bahagian Datuk Perak Darul Rizwan, Syahadah Umumiyah Institusi Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah Kuala Lumpur, Diploma Pendidikan Institusi Pengajian Ilmu-Ilmu Islam IPI tahun 2000. Jawatan Tuan Guru Tenaga Pengajar di Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah Pondok Paktih, Musyrif Kepala Muta'alah Alah Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah, Guru Ta'mir Masjid dan Surau Daerah Pekalan Hulu, Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Madrasah Al-Yusufiyah Kampung Kuala Lumpur Pekalan Hulu Perak, Panel Akidah di Kajian Akidah Negeri Perak 2006 hingga 2017 selama 2 tahun. Di antara guru-guru Tuan Guru Ustaz Ahmad iaitu Tuan Guru Haji Abdul Latif Kroh, Tuan Guru Haji Ghazali Bagan Datuk, Tuan Guru Ayah Cik Qadiyah, Syekh Arifuddin Ajilani Hyderabad India, Tuan Guru Ayah Zik Pendang Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir Jilani bin Rahman Shah Pinin. Oleh itu, tanpa kita membuang masa, marilah kita bersama-sama mendengar sebersedikit perkongsian dan pencerahan yang akan disampaikan Tuan Guru Yang Amat Mulia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi
وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة توحيده فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم yang berusaha pengacara majlis Imam Bilal pegawai masjid Asaf jawatankuasa pengurusan masjid pusat Islam Masjid Sultan Pemaisuri Bainun Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah pelajar, putera-puteri, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Syukur utama sekali Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia dan anugerah yang sangat besar kepada kita melahirkan kita daripada mak ayah kita Islam dengan sebab tu kita jadi Islam sejak lahir lagi alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Allah SWT dengan limpah kurnia dia juga mentakdirkan satu keadaan yang kita dibesarkan dalam masyarakat Islam, keluarga Islam. Dengan itu dimudahkan kepada kita untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Boleh puasa, semayang, belajar baca Quran. Ada yang dah hafal pun alhamdulillah. Kalau tak hafal semua pun ada sebagainya yang dihafal. Boleh menutup aurat dan nak belajar dan memahami agama Islam ni alhamdulillah. Syukur lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehendak kepada kita kelangsungan untuk terus nak belajar. Khasnya nak belajar agama. Kerana perkara yang besar dituntut pada kita adalah belajar agama. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim atau kama qala. Tuntut ilmu fardu. Disyarah oleh para ulama kita, maksud ilmu ni adalah ilmu hal. Ilmu yang muasarah, semasa, yang paling semasa dan sentiasa dipakai setiap masa dengan kita adalah ilmu akidah. Kerana setiap masa kita wajib
sentiasa di atas akidah yang betul ke Allah Ta'ala dan akidah yang betul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah istilah para ulama kita disebut dengan wajib kita belajar dan tuntut ilmu dengan setiap masa ni, wajib betulkan nafi isbat kita dengan Allah Ta'ala. Begitu juga betulkan akidah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Ta'ala halubakan kita untuk belajar atas nama tempat kita duduk ni. Dulu Kolej Islam, cuma sekarang tenggelam sikit. Nama Islam tu dah tak ada, dia tenggelam sikit. Jadi seolah-olah macam tak beri keutamaan pada pengajian Islam tu. Macam mana pun atas kapasiti kita sebagai orang Islam, wajib atas kita memahami, mengenali kewajipan kita belajar ni, dan kita mesti tuntut dan mesti faham dengan pahaman yang betul adalah ilmu Islam. Ilmu lain atas kata fardu wajib tak belajar tu berdosa, tak sampai tahap tu. Cuma kalau katalah kita belajar ilmu bahagian pendawaian elektrik, katalah itu lah. Yang tu pun kalau ikut kena tepat dan ahli dia. Dan tuan-tuan mesti berguru daripada ahli dia. Kalau tuan-tuan belajar bukan daripada ahli dia, tuan-tuan buat pendawaian, kalau pendawaian takkan masjid rumah boleh lagi. Itu pun kalau tuan-tuan silap sambung wayarnya, tukar. Ini sepatutnya sini, tukar macam ni. Pasal apa? Silap. Silap tuan-tuan. Itu silap wayar tuan-tuan. Silap wayar. Kalau tuan-tuan jadi doktor pembedahan, doktor bedah, pes, silap potong eh tuan-tuan, silap potong eh. Saya bagi isyarat begitu, tak payah syarah kot. Silap akidah kan? Habis. Habis. Dunia akhirat kacau. Satu wajib atas kita belajar atas kata ilmu hal ni paling besar adalah akidah. Dalam masa yang sama wajib juga belajar atas istilah umumnya ilmu fiqah. Masa yang sama juga wajib belajar perkara yang berkaitan dengan hati sanubari kita. Pasal kita ada hati, kita ada nafsu. Nafsu kita kena ada guru yang mengasuh nafsu kita ni, supaya nafsu kita ni istilahnya terdidik betul perjalanan dia dengan Allah Ta'ala. Kerana fitrah nafsu ni isyarat Quran, innan nafsala ammaratu bisu. Kena tukar, upgrade kan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kena tukar, upgrade kan dia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kena upgrade dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya sebut tu tak kira isyarat. Ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Fardhu ain belajar. Tanpa belajar ilmu tasawuf macam ni, walaupun kita beramal 1,000 tahun,
satu je miss ujung. Walaupun sebesar zarah, setelah beramal yang sangat hebat, sebesar zarah je ujung, sekali yang ujung, aku hebat, habis amalan 1,000 tahun. Macam mana api makan kayu api? Hasad sikit eh, habis. Riak sikit eh, habis. Sumah sikit aja, habis. Perdu tak menjadi. Tapi kita dah tak bersungguh dah menjadi ibad tu kan? Macam tak fardu dah pun. Itu tasawuf, fiqh, akidah. Bahkan isyarat Imam Malik rahmatullah alaih radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassakh, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang fiqah tak ada tasawuf, pasik. Siapa yang bertasawuf, oh tasawuf konon hakikat marifat tarikat wahbi gitu, walamnya tafaqqah, fiqah tak ada, sembahyang pun tidak, faqad tazandaq, zindik tahu, keluar daripada ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Kita kena ada dua, waman yatasawwaf wa yatafaqqah faqad tahaqqaq. Siapa yang ilmu tasawuf pun ada, ilmu fiqah pun ada, kemas kejap tahqiq, dan dia mesti diasaskan di atas akidah. Mesti kita selalu dengar ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, semayang tiang agama. Bayang tengok masjid kita, tiang seri empat ni tak ada. Macam reban tuan kita punya kubah ni, kolu kita tu, istilah orang tua lah, kolu. Bagaimanapun hebat tiang ni, tiang tak boleh tegak melainkan ada dasar dia. Solat tak pakai kalau tak ada akidah yang sahih. Oh. Nasyid kita biasa dengar, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak semayang apa gunanya? Tukar lirik sikit. Walaupun semayang 1,000 tahun, akidah tak betul, apa gunanya? Alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan dia, letakkan kita dalam satu keadaan yang kita ada kehendak untuk nak belajar dan memahami agama ni. Syukur diberikan kita kesempatan, kehendak, kesihatan, dan dipertemukan kita di masjid ini, alhamdulillah, untuk kita berbicara di atas satu tajuk besar dalam berakidah kita, yang ini adalah prinsip ulama ahli sunnah wal jamaah, yang ini adalah prinsip ulama salaf dan khalaf untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam berakidah ni, perkara yang paling wajib pada besar, yang paling besar sekali yang wajib pada kita adalah mesti mengenal Allah Ta'ala. Isyarat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Isyarat Quran tu sebut dengan fa'lam, daripada alimah ya'lamu amar tu, kamu mesti tahu, kenal, faham. Boleh buat satu banding beza yang sangat jelas makhluk khalik pasal kenal. Kalau tak boleh buat banding beza, maksudnya belum kenal. Tak boleh kenal Islam kapi, maksudnya belum kenal. Fa'lam ni bila sebut, ketahuilah kamu, tahu ni kenal. Laki perempuan, nak kenal laki mesti kenal perempuan, dua-dua mesti kenal, tak boleh silap.
Nak kena kenal Islam mesti kenal kufur, mesti kenal. Mesti kenal syirik, mesti kenal nifaq, mesti kenal murtad, baru kenal Islam betul-betul. Nak kenal Allah Ta'ala, kena kenal makhluk. Kena faham makhluk betul-betul, makhluk apa. Lepas tu apa keadaan dia? Adakah faham makhluk? Pasal keupayaan kita mengenal makhluk, prinsip akidah kita. Allah Subhanahu Ta'ala, Subhanallah, Maha Suci ia daripada apa-apa sifat makhluk. Itu prinsip. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam saya baca di awal tadi, dan itu tajuk majlis kita malam ni, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Isyarat berfikir. Berfikir alat dia akal. Memang kaedah ahli sunnah wal jamaah ni berdasarkan nas Quran hadis. Akal adalah satu kurniaan besar Allah Ta'ala beri kat kita. Dengan akal lah terbeza kita dengan haiwan. Akal juga sebab taklif kita menjadi insan. Selain pada itu, baligh. Tak baligh, tak ada taklif. Baligh pun tak ada akal, tak ada taklif. Kena ada akal. Cuma akal mesti dapat pimpinan betul. Akal dia tak boleh berfikir sewenang-wenangnya. Dia ada disiplin yang perlu diikut, dipelajari. Itu pun kadang-kadang kita tergelincir pasal tak pandai. Satu ulama dah bagi garis panduan akal. Macam mana pun akal dipakai. Bukan tak dipakai langsung. Tak. Siapa yang berpahaman dalam agama Islam ni tak pakai akal, tak betul. Dan siapa berpahaman akal ni, akal saja dipakai pun tak betul juga. Mesti ada kombinasi yang sangat murni antara nakal dan akal. Nakal tanpa akal rosak. Akal tanpa nakal rosak. Maksud saya boleh faham kot akal dan nakal tu. Mesti ada satu tawazun, keseimbangan yang mantap. Kerana Allah Ta'ala bagi kita akal ni, kalau betul disiplin dia, mantap. Gagal disiplin dia, binatang lagi baik daripada orang yang salah menggunakan akal. Betul. Ada manusia dia boleh merelakan untuk menerima LGBT misalnya. Kita tak bisa tengok kambing jantan, romen kambing jantan. Boleh faham ke? Binatang pun tak ada LGBT. Buhbi gitu. Tapi ada manusia yang boleh membenar dan mengiyakan LGBT tu. Ha, ni apa ni? Nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Berakal. Ini isyarat Quran. Thumma raddadnahu asfala safilin. Memang Allah Ta'ala jadikan kita ahsani taqwim. Tapi bila salah guna, raddadnahu asfala safilin. Kembalikan dia jadi hina sehina-hinanya. Isyarat Quran dan ayat lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Macam lembu kambing, bahkan lagi sesat daripada lembu kambing, unta. Disebabkan apa? Penggunaan akal yang tak tawazun antara akal dan akal.
Satu, Allah Ta'ala dihantar Nabi Rasul ni bersama dengan mereka mukjizat. Kan betul kan? Nabi Rasul ada mukjizat lah. Cuma ada mukjizat yang popular tak popular, macam itulah. Untuk apa tu mukjizat ni? Supaya boleh berfikir dengan akal. Oh, akal tu Allah Ta'ala bagi. Bayang tengok tongkat boleh jadi ular. Kalau ikut hukum adat, mana boleh tongkat jadi ular? Tak percaya pergi cari tongkat mana-mana. Tapi Nabi Musa, tongkat dia baling boleh jadi ular. Dan ular dia, ular yang di luar kemampuan manusia untuk boleh buat manipulasi macam mana yang pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Tongkat dan tali-tali yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun, mereka pun boleh juga menjadikan tongkat-tongkat dan tali ini sebagai ular. Tapi ular mereka, ular yang mereka sedia faham, ular yang siapa belajar ilmu ni boleh buat ular dengan tongkat dan tali. Tapi tongkat Nabi Musa, ular dia bukan ular macam tukang sihir Fir'aun. Ini bukan ular sihir. Ini adalah ular yang tak mampu untuk dibuat oleh manusia. Pasal apa Allah Ta'ala bagi mukjizat tu? Supaya berfikir. Mestilah keupayaan yang ada pada Nabi Musa ni satu keupayaan yang mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala, yang sampai dia boleh telan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir. Ular tukang sihir tak boleh telan ular lain, tak boleh. Bahkan bila jadi tali balik, jadi kayu, bagi tongkat balik, ternyata yang ni fake account. Boleh punya bahasa gitu, fake account. Saja saya nak munasabah zaman lah ni, maksudnya palsu. Tapi ular Nabi Musa, ular betul. Saya nak tunjuk cerita apa ni, berfikir. Kalau ginilah rupa Nabi Musa, memang benar dia adalah Nabi lagi Rasul. Ini penting tak akal? Akal penting kan? Penting. Tanpa akal tak boleh menilai. Macam mana pun ada orang tak ada akal. Nabi Musa dah tunjuk yang ni mukjizat. Fir'aun kata apa? Hadza lakabirukum allazi 'allamakum as-sihr. Nabi Musa kata, bila Nabi Musa menang ni, Fir'aun kata apa? Inilah, kata dia, tok guru paling besar ajak sihir pula. Ini Fir'aun. Pasal apa? Ni. Tak ada akal. Cara berfikir dia salah. Dia faham apa yang dibuat oleh Nabi Musa adalah sihir. Batil. Batil. Tukang sihir, tukang sihir Fir'aun ni, dia pakar sihir. Pakar sihir. Bila dia pakar sihir, dia tahu sihir ni apa. Ada tok guru sihir di kalangan tukang-tukang sihir Fir'aun ni. Bila Nabi Musa campak je tongkat dia, dia kata apa? Yang ni bukan sihir. Kami tahu sihir ni apa. Bila tongkat Nabi Musa, ular yang dibuat dengan melalui tongkat Nabi Musa ni, telan semua ular-ular tukang sihir ni. Semua tukang sihir ni beriman, kata dia, amanna billahi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan menjadikan seluruh alam ni, Tuhan Musa dan Harun. Tukang sihir dia boleh kenal ini betul-betul punya ular. Ya, mesti di luar daripada keupayaan ahli sihir. Pasal kami tu, kami ahli sihir, kami tahu sihir. Ini bukan sihir. Dia buat apa? Faqa'u lahu sajidin. Semua sujud. Fir'aun macam mana? Dia kata Nabi Musa ni tok guru sihir. Okay, boleh faham saya sebut apa? Ini apa masalah ni? Ada manusia yang tak boleh nak gunakan akal dengan sempurna untuk berfikir.
Jadi insyaAllah malam ni ada masa mula-mula Sabah ni, kita nak ambil faham daripada apa saya sebutkan tuan-tuan, kepentingan akal, antara akal dan nakal. Macam mana nak tawazun dan kombinasikan kedua-dua ni, mesti duduk di tempat dia yang betul. Apatah lagi kaedah kita mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, mesti ada kaedah nak kita punya rujukan tempat yang disepakati oleh ulama tanpa khilaf. Quran, hadis, ijma', qiyas. Akal ni main mana? Akal, qiyas. Okay? Jadi akal adalah salah satu daripada perkara yang memang, kalau saya sebut ayat Quran tadi, Allah Ta'ala perintah kat kita, dia kata afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Saya tak cadang nak syarah ayat Quran tu. Isyarat Quran tu nak suruh apa? Suruh tengok, pandang, perhati, berfikir. Sekejap. Ada ayat Quran yang Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berakal. Inna hadza inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi Allah Ta'ala kata, dia cerita macam-macam kejadian, langit, bumi, apa semua punya, hujan, semua tu kata Allah Ta'ala adalah la ayatin, menjadi tanda untuk kaum yang dia ada akal, dia boleh berfikir dengan akal dia yang waras untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Okey. Jadi maksudnya akal bukan sebarang akal, tapi akal yang betul dengan pimpinan yang betul, berupaya untuk mendapat pujian daripada Allah Ta'ala. Tapi akal kalau yang tak betul, bakal mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Okey. Satu, kalau kita lihat kita ni, kalau umum manusia ni, atau umum manusia ni, Allah Ta'ala bagi kita ni akal. Tapi ada orang ada akal sembah tokong, ada akal tapi sembah tokong. Apa masalah? Dia mesti ada cara berfikir dia yang silap. Mesti ada. Itu macam mana ada manusia yang boleh sembah Allah Ta'ala? Mesti ada cara berfikir dia yang betul. Khas atas kita sebut ni, kita tak bicara tokong, bicara ke Allah Ta'ala. Dan bicara ke Allah Ta'ala pun, atas isyarat Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW ni, kata Rasulullah, sataftariku umati ila salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah 73. Wahidatun fil jannah. Oh, satu saja yang akan dalam syurga. Others finar. Baik. Masalah ni. Masalah apa? Masalah ada manusia yang walaupun atas nama Islam, tapi tak boleh berada di atas akidah yang betul, amalan fiqh yang betul, tasawuf yang betul. Khas atas sebut 73 tu, berdasarkan hadis tu, apa syarah ulama, 73 tu adalah perpecahan dalam bab akidah, bukan perpecahan dalam bab fiqh, bukan. Jadi maksudnya orang yang akan jadi salah berfikir ni, satu nisbah 72, kan? Okay, ya. Jadi orang yang nak jadi satu ni atau istilah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Saya sebut tu sekali lalu untuk bawa kita berfikir dengan majlis yang kita ada pada malam ni. Apatah lagi memang telah diajar oleh ulama kita dulu, salaf khalaf, atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah, atas istilah yang disebut akidah asyairah dan maturidiyah, mengajar dah kat kita bagaimana untuk faham bab ketuhanan dengan disiplin akal dan nakal yang betul. Dia dah ditawazunkan. Baik. Prinsip besar yang diajar oleh para ulama kita, pertama sekali, bab asal kita nak bicara ni, bab mengenal Allah Ta'ala. Allah, kita takkan upaya nak mengenal hakikat dia dan kaifiat dia. Sebab Allah, di mana keupayaan kita nak mengenal dia, nak mengenal hakikat Allah Ta'ala, tak akan ada keupayaan kita. Akal kita takkan mampu untuk memikir hakikat
zat Allah Ta'ala. Itu istilahnya. Akal kita pun tak akan mampu memikirkan kaifiat zat Allah Ta'ala. Kita beriman dengan Allah Ta'ala di atas kapasiti berfikir juga. Tapi berfikir apa? Kita ni, kalau kita fikir kita, dulu kita tak ada. Betul? Sekarang baru ada. Dan akan tak ada. Bila dulu tak ada, sekarang ada, akan tak ada. Kita bukan wajib ada. Kita harus ada. Nampak cara berfikir? Nampak? Jadi kalau kita tak ada, ni boleh ada. Yang mengadakan kita mesti ada. Itu yang istilah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ajar apa? Wajib ada. Wajib wujud. Wujud tu mana boleh nafi. Ada orang kata yang ni falsafah Yunani. Yunani mana pula? Dia kata Allah Ta'ala ada. Boleh faham saya sebut apa? Memang menggunakan satu metodologi berfikir. Tapi berfikir itu betul tak betul? Matching tak dengan apa yang kita faham ni? Allah memang ada je. Bahasa Arab kata apa ada? Ah, pandai. Alhamdulillah. Yang tak kerti bahasa Arab langsung. Bila Allah memang ada, mengisbatkan wujud Allah Ta'ala wajib tak? Menafikan wujud Allah Ta'ala apa kau? Oh, takkan tak kena ikut. Ada orang kata mengarut mengaji sifat 20. Macam? Eh, kapi tu. Oi. Mengarut mengaji sifat 20 maksudnya mengatakan Allah Ta'ala wajib. Allah Ta'ala wajib. Allah Ta'ala wujud mengarut. Ha, boleh? Faham? Boleh berfikir dengan betul? Boleh? Mengarut juga mengatakan Allah Ta'ala ada. Okay, itu satu sudut. Jadi kaedah kita, asal saya nak sebut, ialah kita takkan ada keupayaan mengenal Allah Ta'ala hakikat dia dan kaifiat dia. Kita boleh mengenal Allah Ta'ala, isyarat Nabi yang saya baca di awal tadi, apa dia? Tafakkaru fi khalqillah. Rasulullah suruh apa? Berfikirlah pada makhluk Allah Ta'ala. Jadi kita ni, akal kita hanya ada keupayaan mengenal makhluk. Hakikat dan kaifiat. Okey, kita kenal makhluk malam ni insyaAllah. Makhluk ni atas umum banyak cerita. Apa penjelasan ulama? Ini pun makhluk atas kapasiti yang kita boleh tengok dengan mata kasar ni. Atas makhluk pun atas nama yang insyaAllah saya sebut sekali lalu ni adalah makhluk atas nama alam yang kita sedang duduk ni dipanggil alam syahadah. Ada makhluk yang nama dia jamadat. Jamadat tu bahasa Arab sikit lah. Apa dia? Makhluk yang dia tak bernyawa. Batu, kayu, emas, perak. Siap sekali lalu. Satu lagi makhluk special sikit. Apa dia? Makhluk ni nama dia nabat, nabatat, tumbuhan. Dia boleh membesar. Ada komponen di bawah tanah, atas tanah. Dia ada proses tumbesaran. Cukup saya sebut itu. Nah, kalau nak tengok spesies dia, masya Allah, tak terfikir dia. Siap. Tumbuhan. Ini makhluk kedua. Makhluk ketiga, haiwan. Bila haiwan ni maksudnya dia makhluk lagi special daripada tumbuhan. Antara special dia apa? Dia ada pergerakan, boleh berpindah ke sana kemari. Ini ciri haiwan. Haiwan. Dia boleh bergerak dengan kehendak dia sendiri. Dia ada kehendak boleh ke sana kemari. Yang ni haiwan. Kalau tumbuhan, dia tak ada akan berlaku pergerakan pada dia. Kalau ada pergerakan pun, dia bukan bergerak macam mana ada kehendak pada haiwan. Misalnya pokok getah, ada waktu dia berbuah. Bila nak berlaku proses percabahan, dia akan pecah. Bersepai biji getah dia. Tak biasa tahu, dengar lah saya khabar. Ada orang biji getah tak tahu.
Yang ni bukan dia bergerak. Yang ni proses Allah Ta'ala bagi. Allah yang jadikan tumbuhan begitu lah. Percambahan dia dengan menggunakan proses letupan. Ada proses menggunakan benih dia melalui bunga, ada yang melalui buah. Dan buah dia lepeh. Lepeh kan? Itu bukan haiwan, itu tumbuhan. Dia tak ada iradah, dia tak ada kehendak. Dia tak angin tiup dia ke sana, ke sana lah. Ada yang timbul dalam air. Ada yang melekat dekat haiwan. Dia tak ada iradah. Dia pun tak tahu dia boleh melekat. Kemuncut, macam-macam lah. Ini Allah Ta'ala punya. Dia buat makhluk yang menjadi. Sikit kita kenal alam tumbuhan. Haiwan, Masya Allah, macam-macam haiwan lah. Nak tahu pergi zoo, kalau tak pernah kena. Macam mana pun haiwan ni, cukup saya sebut haiwan tu, lagi mulia pada haiwan, insan tu kita. Pasal apa mulia kita? Akal. Semua ni nama dia makhluk. Dan bila makhluk, dia ada ciri makhluk. Dan saya sebelum saya sebut ciri makhluk, saya dah sebut gini, ni alam syahadah. Ada alam satu lagi dia panggil alam barzakh. Alam barzakh ni tetap nama dia makhluk. Nama pun alam. Allah yang create dia. Alam barzakh ni walaupun ada kena seksa, walaupun ada kena nikmat, kita tak boleh menerima sebarang gelombang untuk kita boleh ada keupayaan accept dia dan kita boleh access dia untuk kita otak ni, cerebrum ni menerima dia dan memahami dia. Tak boleh. Dan takkan ada alat yang dicipta oleh manusia yang boleh menjangkau ke alam barzakh ni. Tak boleh. Kajian orang putih dah buat. Dia bubuh mikrofon lah dalam kubur lah nak dengar soal mungkin akhir. Mampus tak jumpa tu kan. Pasal dia bukan duk alam ni. Dia duk alam barzakh. Istilahnya alam barzakh. Tapi tetap nama alam. Boleh. Tuan-tuan boleh bagi hurai kat saya alam barzakh apa dia? Kalau saya sebut jin misalnya, atas istilah ulama, jin ni atas nama duduk, dia duduk bukan alam ni. Atas nama alam, dia alam barzakh. Boleh faham saya sebut apa? Pasal apa alam barzakh? Dia istilah lain ulama ada sebut dengan istilah alam malakut. Dia bukan malaikat, nama alam. Alam malakut. Maksudnya apa? Dia ada tapi kita tak boleh nampak. Dan dia ada keupayaan bukan macam kita. Dia ada rupa, ada bentuk, ada warna. Ada keupayaan dia boleh terbang, menyelam, bergerak pantas. Tapi dia bukan macam kita. Tapi dia nampak kita. Yang tu pun nak hurai macam mana? Boleh faham saya sebut? Boleh hurai? Agak-agak ada tak jin keliling kita ni? Ada? Mana tahu? Keberangkalian dia memang ada. Kalau jin tak, jin Islam. Duduk kat Bukit Candan ada, duduk kat sungai ada. Dia tahu ada pengaji ni, dia kenal pula saya pula tu. Ustaz Ammar Zaini datang katanya. Ha, jom kita mengaji. Jom yo, kita main mengaji. Contoh saya melawak bodoh sikit. Sorry. Boleh jadi dia main tak? Boleh jadi dia main. Kalau ada tu dia kata apa? Betul, 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 betul Ustaz. Saya melawak sikit. Sorry, sorry. Okay. Tuan-tuan boleh hurai tak dia duduk mana? Boleh hurai tak? Tak boleh. Makhluk pun tak boleh hurai. Makhluk pun tak boleh hurai. Makhluk pun tak boleh hurai. Duduk di mana? Duduk di mana? Mana kat mana jin? Di alam barzah tu kat mana alam barzah? Kat mana alam barzah? Tunjuk alam barzah tu kat mana? Bukan kubur tu. Kubur tu kubur. Bukan alam. Itu bukan alam barzah. Kubur tu alam syahadah hari. Kubur tu alam syahadah hari. Alam barzah mana? Di alam lain. Sudah bubuh lah speaker apa pun. Alat canggih macam mana pun. Bubuh kamera. Tuan-tuan takkan boleh kesan alam tu. Tapi boleh nafi ya? Nafi kapi? Ya. Boleh. Faham. Saya nak sebut kapasiti makhluk ini. Saya bukan bahagian Tuhan. Saya cerita makhluk ini. Saya mau cerita makhluk ini. Makhluk pun dah blur lah. Tak boleh faham lah. Tak boleh faham lah. Nak cerita. Nak describe. Can you describe it?
If you can describe it, I ask for it. Please describe it to me. Okay, boleh faham? Sebab apa? Yang putih je lah. Takkan budak aku isyak tak faham yang putih tengah tu. Boleh. Itu alam barzakh. Satu lagi alam, lagi halus daripada alam barzakh. Bahkan antara alam malakut ni, malaikat dengan jin. Malaikat, malaikat, jin, jin. Atas nama alam malakut tu, ada setengah bahasa macam tu. Malaikat nampak jin, jin nampak kita. Kita tak nampak malaikat, tak nampak jin, jin tak nampak malaikat. Malaikat, macam mana nak cerita malaikat? Walaupun dari segi kejadian dia, malaikat jadi daripada apa? Malaikat jadi daripada apa? Nur. Okay. Takkan tak bisa belajar, tumpuk akidah kita. Malaikat jadi daripada nur, cahaya dia. Can you describe what is the nur? Nur ni apa? Tuan-tuan boleh hurai tak cahaya apa dia? Cahaya. Cahaya bukan molekul tau. Cahaya bukan molekul. Cuma cahaya dia tak ada zarah. Cahaya dia tak occupy space. Tak? Itu pun masih namanya alam barzah, alam malakut. Dan tu pun tak boleh hurai. Cahaya dia tak ada apa? Berat. Cahaya tak ada berat. Ada berat cahaya. Oh, fikir sikit. Saya nak fikir ni kapasiti makhluk ni. Saya cerita makhluk ni tuan. Saya cerita makhluk ni. Ha. Itu pun dah lemah lah, betul tak? Ha. Okey, boleh faham. Kalau katalah misalnya ada 100 lampu dalam masjid ni, semuanya dipasang. Semua menyala. Soal. Adakah ruang ni akan jadi sempit sebab pasang lampu? Ha? Boleh faham? Sempit tak? Bila pasang lampu? Lampu tu, toko yang ketui lampu tu memanglah bubuh banyak-banyak jadi sempit. Tapi cahaya yang dikeluarkan tu, adakah menyempitkan ruang ni? Tidak. Pasal apa? Cahaya tak occupy space. Dia tak ambil space. Boleh faham? Tapi ada benda yang walaupun tak nampak, dia boleh occupy space. Handset ada? Ada RAM? File ada? Video ada? Betul tak? Ada time penuh? Betul tak? Walaupun kita tak nampak, dia masih occupy space tau. Nak describe memang tak reti. Itu pergi mengaji lah ilmu multimedia macam mana, nak video apa-apa-apa ke. Satu hal, saya nak faham occupied space ni. Besar ni boleh masuk 10 giga, 1 tera. Mana ni besar-besar ni? Tera tak tera, matera tu. Besar tak hidup kan? Esok kan lagi ya. Kecil halus, besar belum apa, besar jarum je. Tambah pula dia boleh buat satu cipta teknologi esok, besar jarum yang cucuk kat sini. Oh, otak boleh. Masih makhluk. Masih makhluk. Masih makhluk. Okay. Saya baru cerita malaikat tu. Jadi cahaya tak occupy space. Jadi kalau saya kata cahaya, di mana cahaya ni sekarang? Ni cahaya ni. Cahaya ni. Di mana cahaya ni? Jawab. Dia tak occupy space. Di mana cahaya? Jawab. Macam mana cahaya ni boleh jadi cahaya ni? Jawab. Hatu pun tak boleh. Alamak, jangan buat pasal. Boleh faham saya sebut apa? Saya bukan cerita Tuhan ni tuan. Saya cerita makhluk lah. Saya cerita makhluk lah. Okey, upgrade lagi satu. Alam lagi. Satu alam lagi. Lagi tinggi alam ni. Alam apa? Alam Amr. Atau istilah ulama. Siapa makhluk ni pula yang duduk alam Amr? Kalau alam alam barzah ni atau istilah alam malakut ni, jin, malaikat. Ahli kubur apa? Ah, tu. Duduk dalam tu. Alam satu lagi ialah alam am. Yang ni lagi halus kejadian dia. Apa dia? Ruh. Antara makhluk yang duduk alam tu adalah ruh. Okay. Dan alam alam am ni, ruh ni, sekarang kat kita ada ruh lah. Ada ruh lah. Ruh bukan alam barzah. Ruh ada kat kita sekarang. Boleh? Ada tak kat tuan-tuan ruh? Ada. Ada ruh. Macam mana rupa ruh? Rupa. Tak boleh.
cahaya pun tak boleh cerita, duk alam barzah, duk alam malakut tak boleh nak hurai. The undescribed, tak boleh nak hurai. Mana boleh nak menghingga, kerana banyak mana tempat, nak sebut tempat pun tak boleh. Ada roh? Roh ada. Kat kepala kah? Kat jari kah? Kat hidung kah? Kat jantung kah? Kat mana? Boleh sebut, saya bagi 10 ringgit. Boleh. Kat mana? Ada orang potong jari ya, mati. Ada orang accident, jatuh, mati. Jadi roh kat mana? Ada orang potong kaki, potong kaki, potong tangan, potong, 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 hidup, tak mati-mati. Tengok alam barzah lagi ya. Alam apa? Alam jin. Ada apa? Hantu apa nama? Sundal bolong. Dia boleh cabut kepala dia. Ni gelak. Boleh hidup ke? Macam mana nak describe? Saya bukan tanya hantu roh. Saya cerita roh. Kita ada roh tak? Kat mana roh? Sebut. Tak boleh sekarang. Macam mana rupa roh? Sebut. Tak boleh. Roh ada kat sendiri pun tak boleh cerita. Ada tak ada roh? Cerita roh. Cerita. Satu Quran sebut macam mana? Yas'alunaka 'anil ruh. Memang ada orang bertanya dah pun tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Roh ni hakikat roh, kaifiat roh, rupa roh, urusan Tuhan. Apa maksudnya? Makhluk yang macam roh pun kita tak boleh nak urai. Boleh, faham? Bahkan kalau kita turun balik, saya sebutlah roh tu cukup lah tu. Alam barzah ni alam syahadah. Kita kenal makhluk yang duduk depan mata kita ni. Bila alam syahadah, yang ni keupayaan kita boleh urai sikit. Kita ni semua makhluk je. Kita ambil kita lah senang. Bila nama makhluk ni, kita ni, adanya kita ni kan, ada tangan, ada kaki macam. Kalau kerat, boleh cerai. Ni air. ml. Boleh tak saya divide dia jadi 100 titik? Boleh tak? Boleh. Makhluk can be divine. Makhluk boleh dicantum. Cantum masih ngeri apa? Ha? Combine. Can be combined. Yes. Bahasa Arab, bahasa Urdu dia. Dia boleh hark. Iltiam. Dia boleh combine. Boleh. O satu. Satu. Zarah, molekul, atom, apa itu istilahnya. O2, ha, oksigen, gas. Bentuk dia, gas. Sejukkan dia. Dia akan jadi liquid. Sejukkan dia lagi. Dia boleh jadi solid. Tapi dalam pressure, dengan suhu. Biar dalam suhu bilik ni, gas. Jadi dia boleh combine. Komain boleh divide. Betul. Ini makhluk. Ini makhluk. Di atas kata dia boleh divide dan combine. Ini belajar tauhid ke belajar apa ni? Belajar tauhid lah. Belajar tauhid dengan kaifiat yang Rasulullah ajar, tafakkaru fi khalqillah. I'm explain you about this, you know. Makhluk Allah. I'm describe you about makhluk Allah. We are makhluk, isn't it? Mula saya cakap putih lah. Sorry. Yeah. Bila satu tu zarah, molekul. Okay. Atas istilah Arab dia panggil jauhar. Jauhar makhluk. Combine. Dia akan jadi nama jisim makhluk. Tambah O2. C. Ada karbon pula. Berlaku pembakaran. CO2. Karbon. O2. Karbon dioxide. Kalau CO satu ya, carbon monoxide. Tak faham, diam. Dengar saya sebut. Saya reti jugalah, takkan nak cerita takat tu. Kalau tiga oksigen, carbon trioxide. Menatang apa tu? Mengaji lain lah. Tapi masih makhluk. Kita masih bagi, boleh bagi explain lagi. Boleh bagi penjelasan lagi. Dan bila dia ada, ada tak keliling kita oksigen ni? Ada tak? Boleh nampak? Tak boleh nampak? Ada tak ada? Ada.
Walaupun tak nampak occupied space, cuba tunjuk dia oksigen dengan pasti boleh. Tapi ada lah, ada makhluk pun tempat kita tak boleh tunjuk, tapi ada kaifiat, ada cara, ada istilahnya kam, kif, aina, makan, infala, infasala, panjang kalau bahasa tu. Saya baru sebut kadar dia boleh separate, boleh divide. Dan makhluk bila dah dia separate dan divide, bila dia berlaku cantum dan pisah ni, dia akan ada sifat dia. Umumnya sifat apa? Dia gas, apa, liquid atau solid. Ini sifat makhluk. Dan bila kata liquid, macam-macam liquid ada. Kalau kata solid, pepejal, macam-macam pepejal ada. Ada pepejal yang ni kita boleh gergaji. Tapi kalau kaca tak boleh gergaji. Dia mesti pakai benda lain untuk potong dia. Dia mesti kan, peraturan alam Allah Ta'ala bagi jadi ni semua makhluk macam ni. Dia macam-macam, kalau kita sebut dari segi teori ilmu kimia kan. Yang ni memahamkan kita teori zarah dan molekul. Jadi apa dia? Divide and separate. Lagi apa? Lepas tu nanti dia akan ada sifat menyerap haba, membebaskan haba. Nanti dia akan ada bau, wangi, busuk. Nanti dia akan ada istilah panas, sejuk. Dia ada istilah terapung ataupun mendap. Macam-macam tu kan, kalau nak sebut ni kena khas medisain lah. Setakat tu saya sebut cukup kot. Nak kena ada apa? Ni makhluk. Dia akan ada berat. Semua ni adalah nama dia makhluk. Okey, siap. Jadi makhluk pun kita punya nak keupayaan berfikir adalah terbatas. Betul. Soal. Kalau makhluk pun terbatas, ada benda yang kita tak mampu nak fikir. Soal, mampukah kita memikir hakikat Allah? Boleh tak? Yeah. Jadi kita ni kalau kita berfikir, mestilah kita berfikir dalam kotak makhluk. Ni fikir ni, fikir ni. Kita hanya boleh berfikir dalam kotak makhluk. Bahasa kotak tu memanglah ni orang pakai bahasa tu kan. Kita berfikir dalam kotak makhluk, dalam konteks view kita makhluk. Makhluk sama ada makhluk alam syahadah ni, kalau pandai sikit alam barzah tu boleh, atas sikit alam roh tu pun tak boleh lah. Tak upaya kita. Saya cerita ilmu kimia pun yang tu pun kita agak-agak dah. Dulu lulus tak kimia. Belajar pun sains paduan aja. Sains padu, tak belajar asing-asing. Ini semestri, kita belajar fizik, ini biologi. Tak masuk kelas sains pun. Kita kelas sastra dulu, tak pun kelas pengajian Islam, kelas perdagangan. Jadi kita bukan kelas sains. Jadi nak bagi hurai macam tu tak kerti. Mat tambahan pun tak belajar. Wah, boleh tu. Saya kelas sains dulu. Satu saya boleh sebut sikit macam tu lah. Ni umur bertahun dah 30-40 tahun dulu macam tu. Pelajaran boleh ingat lagi sikit-sikit lah macam ni. Saya sekadar untuk menghuraikan makhluk. Cukup. Bila makhluk macam ni, fikir makhluk macam ni, datang satu ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Laisa kamitslihi syai. Allah tak ada misil dengan dia seumpama sesuatu. Tak ada misil langsung. Apa maksudnya? Semua makhluk yang kita bicara ni, ni adalah makhluk. Allah macam mana? Subhanallah. Ini bukan Allah. Semua ciri makhluk ni, Allah mustahil berciri demikian. Maksudnya apa? Ini makhluk. Sebab apa? Allah tak ada misil. Sebut dengan Quran tu, laisa kamitslihi syai. Tak ada semisil dia sesuatu. Boleh? Faham? Saya dengan tuan-tuan, misil lah. Ha? Saya dengan tuan-tuan sama. Bahasa Melayu sama. Sama. Tak mana sama. Tak. Ada telinga, ada mata, ada hidung. Kita, buah kita, dengan lembu sama. Sama tak? Memanglah tak sama muka lembu dengan muka kita. Muka tuan-tuan tak sama dengan muka saya. Tapi namanya ada muka. Misil lah nama dia. Ha, nama dia ada misil. Boleh faham misil tu? Boleh. Kita dengan lembu sama tak? Sama ke tak sama?
Ha, yang tu pun tak reti jawab lah. Elai, yang buat pasal. Kita dengan lembu sama lah. Tak sama dari sudut kita ada akai, dia tak ada akai. Itu memang tak sama. Tapi sama tak kita dengan lembu? Kita makhluk tak? Occupy space tak? Kita ada tangan kaki tak? Dia pun ada tangan kaki tak? Dia ada tangan kaki dia lah. Boleh? Dia ada muka tak? Kita ada muka. Misil tak? Misil tak? Istilahnya dipanggil syabih. Dia bukan mislu. Manusia sesama manusia ni istilahnya mislu. Saya mislu tuan-tuan. Cuma muka tak serupa lah. Memang muka tak serupa. Kalau ayat Quran nak kata laisaka mislihi syai' ni, nak kata muka saya tak serupa muka tuan-tuan, ayat tu jangan kata ke Allah Ta'ala. Saya dengan tuan-tuan pun tak serupa. DNA saya lain, darah saya lain, perangai saya lain, rupa saya lain. Betul, semua lain lah. Cop jari saya lain. Tak cari try nak. Saya bagi kad dengan Abi buka nak. Cop jari kat bank. Boleh ambil, ambil lah duit saya. Boleh faham? Sama tak cop jari? Tak sama. Tapi misil lah. Misil lah. Mislu. Mislu dari sudut. Ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki. Boleh? Ha, kita mislu. Ada bentuk. Bentuk ni bentuk manusia. Manusia punya surat. Kita rupa manusia. Lembu, dia rupa lembu. Tapi masih ada. Cuma istilah dia bukan misil. Lembu ni dengan kita dipanggil syabih. Buh pi bahasa. Tak mana? Dia pun ada kepala, kita ada kepala. Dia ada mata, dia ada mata. Ada lagi, sama. Tuan-tuan. Dia ada jantung, kita ada jantung. Sama. Tapi jantung dia lah. Jantung kita lah. Masih ada misil lah. Itu lembu. Kita dengan pokok. Ha, kita cerita bawah ni. Bawah. Makhluk. Tumbuhan. Ada tak? Kita dengan makhluk. Ada tak? Ciri-ciri persamaan ada tak? Makhluk boleh potong tak? Tangan kita boleh potong. Can be divide. Terherik jalan pipi sebelah ni tak ada. Boleh ambil sini. Buah sini. Jahit. Tempik plaster. Boleh lekat balik. Boleh? Kita divide kan dia, potong, boleh? Sambung, boleh lekat. Boleh, faham saya sebut apa kan? Pokok pun boleh macam tu tak? Ambil tunas ni. Balut, boleh? Ha? Jadi ada persamaan lagi tak? Kita dengan tumbuhan, ada lagi tak? Ada lagi tak? Masih ada. Masih ada. Itu tumbuhan, kita ambil halal sekali. Makhluk tak menyawa, batu, kayu. Batu, kayu, gas, oksigen, sama lah. Ada molekul lah. Kat kita ada molekul lah. Kita. Ada lah. Well, a lot of molecules, you know. Nah, semua ni yang saya huraikan, tuan-tuan. Semua adalah makhluk. Semua ni istilahnya ada mislu. Kita dengan batu pun ada lagi. Mislu, syibih, nazir. Itu istilah Arab sikit. Tuan-tuan tak pandai kan? Dengar je lah saya khabar tu. Tapi kalau saya nak kata misil pun, ada tak ciri persamaan? Ada tak? Kalau tak banyak pun, at least mesti ada atas nama alam syahadah ni mesti ada sama. Betul tak? Kita can divide. Batu boleh divide. Batu kan boleh combine. Boleh? Boleh buat satu kita kata tindak balas dengan oksigen, pembakaran, pemanasan. Ambil bahan ni bakar dia, cantum dia, bancuh. Boleh tak? Boleh, macam-macam kan? Ini ni ciri makhluk. Dengan sebab tu sifat dia akan berbeza. Macam ni, keras macam ni. Macam-macam lah. Tu ada ilmu khas, belajar dia. Okey. Ini adalah makhluk. Baik, bila makhluk macam ni, macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Allah memang kita tak boleh fikir tak? Macam mana? Subhanallah. Apa yang subhanallah ni? Subhanallah. Ciri yang saya duduk hurai kat tuan-tuan ni, takkan ada pada Allah Ta'ala sama sekali. Maksud apa? Makhluk dengan Allah absolutely different. Absolutely different. Totally different. Boleh faham? Kita dengan batu walaupun different, memang different, betul tak? Tapi masih ada sama sebenarnya. Kat kita sebenarnya ciri batu ada, ciri kayu ada, ciri logam ada, magnesium ada, kalsium ada, karbon ada. Saya sebut tadi tuan-tuan tercengang pula.
Apa dia? Satu. Kita minum air ada mineral. Semua mineral tu ada kat badan kita. Kita perlukan mineral-mineral tu. Magnesium, cuprum, ferrum. Semua pakailah. Dalam minum air tu, semua tu bahan-bahan tu masuk dalam badan kita. Dan Allah Ta'ala bagi, dia boleh ambil zat tu, molekul, ambil serap. Jadikan part of our body, you know. Semua tu apa? Makhluk. Boleh faham? Saya sebut apa? Allah macam mana? La ilaha illallah. Allah bukan ilah. Allah ilah. Sorry. Banyak sebut. Allah Tuhan. Allah saja ilah. Makhluk bukan ilah. Ha, jadi jauh nak beza. Semua makhluk ni, makhluk bukan ilah sama sekali. Sama ada manusia ke, jin ke, malaikat ke, haiwan ke, tumbuhan ke, batu ke. Walaupun zarah sekecil-kecil, zarah dan molekul. Kenapa? Makhluk bukan ilah. Makhluk takkan ada sendiri, makhluk takkan berdiri sendiri, makhluk takkan sedia, makhluk takkan boleh kekal. Tak ada. Ini bukan ciri ilah. Ilah ni macam mana? Oh, dia akan ada. Dia khas sifat dia. Saya nak sebut prinsip apa? Makhluk absolutely, totally different dengan Allah Ta'ala. Different macam mana? Perbezaan Allah Ta'ala bagi isyarat Quran. Wama yastawil a'ma wal basir. Ini perbandingan Allah Ta'ala bagi. Nak huraikan. Laisa ka mislihi syai'. Allah Ta'ala tak ada seumpama dia sesuatu. Apa maksud tak ada seumpama? Maksudnya totally different. Allah is Allah, makhluk is makhluk. Takkan ada sama-sama sekali. Macam mana tak samanya? Wama yastawil a'ma wal basir. Orang buta dan orang melihat. Melihat dan buta sama lah. Tak sama macam mana? Tak sama macam mana? Absolutely tak sama. Walazulumatu walanur. Gelap dan cahaya. Sama lah. Sama lah. Sama lah. Faham tak faham ni? Gelap dan cahaya sama lah. Ada tak sedikit ciri persamaan gelap dan cahaya dia? Tak ada langsung. Dia opposite langsung. Hidup dan mati. Walal ahya'u walal amwat. Hidup dan mati. Sama lah. Sama lah. Sama lah. Tak sama langsung. Tuh. Jadi Allah dengan kita macam mana? Tak sama langsung Allah dengan kita. Jadi bila apa yang sifat makhluk ni, makhluk yang ni kita punya keupayaan mengenal makhluk. Ni makhluk tetap makhluk ialah makhluk Allah. Macam mana? Subhanallah. Allah mustahil apa-apa ciri makhluk. Ini prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Walaupun kalau tengok ayat Quran. Okey, sini ya tempat dia. Tengok. Dengan huraian ni. Saya tanya tak? Malaikat cahaya nur, jin takkan tak kenal sikit pun apalah mangkuk semua api. Kita tanah. Okey, tu umum sangat betul tak? Tanah tu yang saya sebut, ada tak minerals? Ada unsur haiwan kat kita tak? Ada unsur tumbuhan tak? Ada minerals, mineral garam, cuma mah perak ialah tak ada. Mah perak. Tapi orang perak tu melawak bodoh sikit. Sorry. Duk perak . Tapi saya nak sebut nama mana ni? Tang kata saya nak sebut umum. Malaikat ni nur, jin ni api, kita tanah. Betul? Allah apa? Allah. Allah apa? Siapa boleh jawab? Allah apa? Kuat sikit. Subhanallah. Okey, best. Subhanallah. Bahkan kaedah berfikir macam ni. Roh apa roh? Roh pun tak reti nak cerita Allah apa? Roh pun tak reti nak cerita apa? Roh apa roh? 10 ringgit saya bagi. Roh.
roh pun tak boleh nak cerita. Tapi dengar, bila subhanallah, betul jawapan tu. Istilahnya tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa sifat makhluk. Boleh? Faham? Tu subhanallah tu. Dengar, ada ayat Quran bunyi macam ni. Bunyi macam mana? Allahu nurus samawati wal ard. Ada tak ayat Quran tu? Saya tak baca habis, tak apa, saya nak fokus situ je. Saya bukan nak tunjuk suara saya bagus. Saya nak tunjuk ada ayat Quran. Terjemah sikit, terjemah sikit ayat Quran tu, takkan tak bisa jumpa kot. Jangan buat bodoh gitu, kajin macam Quran tak? Okey, tak apa terjemah ni. Allah nurus samawati wal ard. Terjemah, terjemah, terjemah. Terjemah lah. Nur apa? Ha, Allah cahaya. Ha, cahaya. Allah cahaya. Allah cahaya. Okey ke sewel? Okey ke sewel? Tuan-tuan faham tak faham ni? Tidur ke apa? Eh, belum pukul 9 lagi lah. Ha, saya punya pangai macam ni. Tuan. Saya cengih tak? Saya cengih. Saya cengih. Allah cahaya. Ha, Allah yang kata dia cahaya. Cahaya yang layak dengan dia. Okey ke salah? Okey ke salah? Ha? Ha, cuba jawab. Cuba jawab. Ruh pun tak boleh cerita. Boleh tak? Ruh-ruh yang layak dengan dia. Ha, boleh macam tu je. Malaikat cahaya. Cahaya nak hurai tak boleh. Ruh tak boleh hurai langsung. Allah, Allah cahaya. Okey, okey. 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 Cahaya makhluk dia. Cahaya pun tak boleh nak describe, betul tak? Allah cahaya punya ni. Cahaya ni kalau ikut ciri makhluk. Memang sebut dalam Quran. Layak ke nisbahkan cahaya ke Allah Ta'ala? Memang perkataan cahaya tu disebut nur. Mesti ada makna. Tapi surely mesti bukan macam mana kita faham yang kita faham pada makhluk. Subhanallah. Mula-mula sekali tanzih dia. Bersihkan dia daripada apa-apa keberangkelian untuk yang kita dalam kotak makhluk. Kupayan akal kita berfikir, saya sebutlah tadi, tak akan mampunya kita nak hurai cahaya yang ni pun tak boleh nak hurai. Nak malaikat lagi jauh, apatah lagi nak cerita cahaya Allah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Soal, ayat Quran tak? Kena beriman tak? Mesti ada makna tak? Apa makna dia? Wallahu a'lam. Ha, inilah ulama salaf. Inilah salaf. Lafaz ada. Memang makna dia maklum. Cahaya maklum makna dia. Macam mana nak urai? Subhanallah. Boleh? Kenapa pula subhanallah? Jangan masuk campur bahas apa yang tak sepatutnya dibahas. Memang terjemah cahaya. Boleh tak? Jawab. Allah apa? Allah cahaya. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Alhamdulillah pandai. Pandai. Alhamdulillah. Mu'min. Kalau sebut pun Allahu nuru samawati wal ard. Ayat Quran tu baca isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam amir ruha kama ja'at. Bagi lalu ayat Quran ni macam mana dia letak. Baca je. Nah mana tak reti diam jelah. Nak hurai tak boleh. Beriman beriman ayat Quran. Nak explain tak boleh. Mula-mula sekali apa? Amanna billah satu. Memang lafaz di nur. Apa makna? Wallahu alam. Subhanallah. Subhanallah. Wallahu alam. Ini istilahnya tanzih tafwid. Tanzih tafwid. Ini kaedah kita. Pasal apa? Kita tak boleh fikir. Oh, taklah. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak mampu. Kat makhluk pun ada di luar kemampuan kita untuk berfikir. Inilah maksud tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Satu kaedah ulama salaf, mana-mana ayat Quran kalau ada macam ciri makhluk kita sebut tadi, misalnya
wayabqa wajhu rabbika. Ada sebut wajhu, terjemah memanglah muka, terjemah memang muka. Tapi muka ni, kita ada muka kan? Muka ni sifat makhluk. Itu, macam mana nak faham muka tu? Macam mana nak faham muka tu? Mesti ada makna muka tak? Mesti ada makna tak? Ayat Quran kena beriman tak? Tak beriman kufur betul tak? Terjemah memang muka betul tak? Tapi muka ni, kita ni hanya mampu fikir muka dalam kotak kita, okay? Muka buku, Facebook, faham? Masih muka, betul tak? Tapi muka Facebook, muka yang layak dengannya. Tapi Allah, dia mesti, kalau perkataan wajhu, memang wajhu. Sabit lafaz tu. Wajib beriman dengan dia. Quran, mana boleh nafi? Satu huruf pun kalau nafi pada Quran, kufur. Ini disiplin. Kita faham, alhamdulillah. Tapi macam mana nak faham tu? Tak ada upaya kita faham. Kalau gedik-gedik nak faham, tergelincir nanti. Maksud apa? Kita akan berada dalam kotak makhluk. Bahaya tak? Bahaya. Oh tu nak kata apa? Memang ayat Quran, makna dia maklum. Oh tu macam mana buka? Subhanallah. Itu utama sekali. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Very simple. Inilah ulama salaf. Ulama salaf dan khulaf sepakat tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa sifat baru. Salaf dan khulaf sama. Salaf dan khulaf ni ada dalam kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni atas nama istilah Ahli Sunnah Wal Jemaah ni, dalam dia bukan pendapat khulaf saja, tapi salaf dan khulaf. Memang itu kaedah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita diajar dengan prinsip itu. Cuma bagi faham elok-elok apa salaf itu. Itu kaedah salaf, apa prinsip dia? Tanzih tafwid. Tanzih tafwid. Saya mengaji untuk guru ajar prinsip senang untuk mudah faham. Prinsip tanzih dan tafwid. Yasin. Biasa dengar tak? Alhamdulillah. Ya, siapa tak kenal ya? Huruf ya. Ya lah. Sin. Gigi tiga tu sin lah. Yasin. Ada makna tak? Mesti ada makna. Takkan Quran tak ada makna. Sia-sia datang Quran. Betul? Makna apa? Ha. Adakah makna dia? Ya, 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 ya. Yang layak dengan dia. Sin, sin yang layak dengannya. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau ya yang layak, maksudnya ya, huruf. Sin, sin, huruf. Boleh? Mana dia huruf ke? Itu kau dah masuk campur memertikan dia. Betul? Adakah makna dia ya dan sin yang layak dengan dia? Bukan. Bukan. Apa? Memang huruf dia ya dan sin. Ayat Quran, kita beriman. Mesti ada makna tak? Ada. Apa makna dia? Kita tak tahu makna. Itu buat apa? Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Tapi tanzih dulu. Bukan makna dia ya dengan sin. Bukan. Memang huruf dia ya dengan sin. Tapi bukan makna dia ya dengan sin yang layak. Ada pula ya dengan sin yang layak. Ya dengan sin huruf. Apa pula layak pula? Dia ada makna. Tapi makna dia subhanallah, bukan ya dan sin. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni salaf. Inilah salaf. Balik tadi. Saya dah cerita huruf dulu, senang faham ya. Wayabqa wajhu. Terjemah muka. Memang orang faham muka. Tapi muka ni muka, muka pintu, muka jam, masih nama dia muka. Muka yang layak. Subhanallah. Muka ni sifat makhluk. Muka ni sifat makhluk. Boleh? Muka ni ciri makhluk. Kalau nak kata sifat, bohlah bahasa sifat tu. Muka ni ciri makhluk. Boleh? Faham? Allah makhluk ke? Subhanallah. Tu subhanallah tu. Apa makna dia? Apa makna dia? Wallahu a'lam.
ni salaf, ni salaf, ni salaf. Ha, boleh. Jadi salaf dan khalaf sama dari si prinsip, tak mengertikan makna dia. Tak. Apa makna dia? Dia ada makna. Mesti ada makna yang layak. Mesti ada makna yang layak. Apa makna dia? Subhanallah, makna yang huruf tu. Subhanallah, makna yang tentera tu. Cahaya, nur, subhanallah. Ada makna tak? Ada. Apa makna dia? Wallahualam. Ini salaf. Ini salaf. Ini salaf. Dengar elok. Ini salaf. Yang ni baru salaf. Salaf ni akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Salaf ni akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Salaf ni atau istilahnya takwil ijmali. Nama dia. Pasal apa panggil takwil? Pasal makna ada tapi bukan itu makna dia. Ha, ni nama dia takwil ijmali. Apa huraian dia? Subhanallah wallahu alam. Ha, ini salaf. Ini salaf. Siap. Kalau khalaf sama prinsip, cuma dia advance dari sudut ilmu dengan kaedah tata bahasa, kaedah akli untuk memberi huraian dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, majas akli, majas mursal, kinayah. Saya sebut tu saya ibu hutan bukan faham pun. Saya silent dengan saja khalaf ni. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita salaf yang betul-betul salaf tu apa dia? Boleh. Kalau tuan-tuan susah nak faham, saya bagi contoh kepada Yasin tadi. Begitu juga wajhu yadullah wasna'il fulka bi'ayunina, ataupun sama saja ayat lain, mesti ada makna. Tapi bukan terjemahan itu maksud. Dia ada makna. Apa makna dia? Subhanallah dulu. Pasal terjemah tu memahamkan makhluk. Subhanallah. Apa makna dia? Wallahu alam. Salaf. Ini salaf. Boleh. Inilah maksud tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pasal urusan kita tak pandai, jangan masuk campur. Kalau tuan-tuan salah hurai makhluk, tak ada masalah. Pasal tak jadi kapi sebab salah hurai makhluk. Cuma bodoh sikit, itu ya. Bodoh. Dia kata apa? Cahaya ni adalah molekul-molekul zarah-zarah yang terhasil daripada pembakaran. Kena tepuk lagi. Apa zarah-zarah pula? Cahaya bukan zarah. Okey, sikit saya sebut itu lah. Kalau kita orang bagi mintanya minta definisi. Apa dia elektrik? Elektrik ni adalah satu lembaga. Satu lembaga. Lembaga yang mempunyai satu kuasa untuk menjanakan semua barang-barang elektrik. Contoh elektrik. Elektrik ni lembaga. Elektrik bukan lembaga. Contohlah kan, nampak bodoh tu. Bodoh, silap, tak jadi kapir. Nampak bodoh itu ya. Tapi bab Tuhan, oh Masya Allah. Kita kena berhati-hati dalam bab itu. Satu salaf yang salaf betul-betul saya dah sebut kat tuan-tuan. Cuma saya nak misal bahasa Melayu. Kut-kut tuan-tuan tak boleh nak hadam bahasa Arab. Pasal bahasa Arab, dia ada disiplin dia. Dan kalau tak kena gaya dan salah faham, walaupun salah sikit, tapi dia punya akibat dia besar. Saya bagi contoh bahasa Melayu untuk mudah faham. Salaf, khalaf. Contoh. Meja ni solid ke liquid? Terjemah Melayu, pepejal. Keras ke lembut? Keras. Okay. Keras. Keras tak ni? Boleh faham keras. Ni apa? Ha, boleh beza tak? Bunyi liquid dengan bunyi solid. Sama tak?
lain nampak. Bunyi kita boleh mengesan solid dia terang mana. Besi ke lah. Lain tuan-tuan. Lain. Lain. Ni solid ni bukan berpejal ni. Bunyi pun dah cukup mengenal kita. Okay. Makhluk. Okay, saya nak cerita keras. Saya nak cerita keras. Haram minuman keras. Betul lah. Betul lah. Oh, tak boleh minum lah air batu. Air batu boleh minum lah. Tak boleh minum. Haram. Maksudnya apa? Haram minuman keras. Okey ke bodoh? Bodoh. Okey. Faham. Okey. Habis-habis tak reti macam ni. Keras. Minuman keras. Mesti ada sesuatu yang mesti boleh dipaham. Betul. Tapi takkan maksud dia air batu. Maksud air batu orang duk makan. Boleh. Buat air kepai. Air batu. Okey. Saya nak bagi faham keras tu je. Habis-habis tak kerti kata macam mana? Keras dia mesti ada makna. Tapi bukan keras tu yang haram tu air batu tu. Bukan keras makna solid. Bukan. Dia mesti ada makna keras. Apa makna dia? Wallahualam. Ha, ni salaf. Selamat. Jangan masuk campur benda yang kau tak tahu. Selamat. Jangan keras yang haram ni keras yang layak dengannya. Itu Wahabi. Ha, itu Wahabi. Itu Wahabi. Keras yang layak dengannya. Keras yang layak dengannya. Ada pula. Dia mesti ada keras, ada makna. Makna yang layak betul. Bukan keras yang layak. Apa makna keras tu? Minuman keras haram. Apa makna keras tu? Mabuk, pandai. Tu khalaf. Tu khalaf. Boleh beza. Salaf, khalaf. Salafi. Salafi itu Wahabi ya. Boleh, faham. Beza tak salaf dengan salafi? Beza. Beza. Sinilah orang tak faham ni. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam dia salaf dan khalaf. Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni bukan khalaf aja, tak? Salaf dan khalaf adalah keindahan Abu Hasan Asy'ari yang bermaksud Maturidi. Yang bukan dalam Abu Hasan Asy'ari yang bermaksud Maturidi, yang salafi. Satu, tak betul? Salafi itu Wahabi lah. Pasal apa tentang salafi itu Wahabi itu? Pasal dia mengisbatkan perkara yang tak sepatutnya diisbat. Saya buat misal macam ni. Masa pun agak terbatas. Kalau saya lah kan. Tapi kalau tak ada event apa-apa, aku sebelah lah pula. Saja saya sebut gitu. Saya letih ni balik pada Shah Alam tadi baru ni. Boleh-boleh je. Saya tak gaduh insyaAllah. Pasal benda ni penting. Salah. Bermasalah. Okay, saya nak sebut satu contoh lagi. Misalnya untuk memahamkan salah dan khalaf tu. Untuk faham salafi tu apa. Salaf dan khalaf tu biar beza dia tu. Allah Quran ada ayat bunyi gini. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kita fokus situ sikit pun boleh lah faham maksudnya. Apa terjemah Quran tu? Siapa yang kat sini buta, di akhirat dia akan buta. Soal dulu. Ni ayat muhkam ke mutasyabih? Saya rasa saya boleh tanya istilah tu rasanya kan. Dia ayat hakiki ke majazi? Buta. Siapa buta di sini, buta di akhirat. Adakah maksudnya siapa buta mata di sini, buta mata di sana? Itu kan? Surely tidak. Jadi mesti ada makna buta. Habis-habis tak reti kata apa? Dia mesti ada makna. Apa maknanya? Wallahu a'lam.
Tapi yang tu menyebabkan buta di sana. Tapi surely subhanallah, takkan maksud buta tu buta mata mestinya. Tapi kat sana buta. Buta macam mana tu pun nak hurai tak tahu, diam. Tapi kat sana buta. Tapi surely buta yang sini buta, sana buta, mesti ada makna buta. Bukan buta yang layak, bukan. Makna buta yang layak. Ha, tentu ya, sikit ya, sikit ya. Sikit ya. Saja saya nak buat misal ke bahasa Melayu untuk mudah hadam. Tuan-tuan dulu masa lahir, ada tak kejadian pelik berlaku kat tuan-tuan masa lahir? Ada? Tak ada? Tak tahu. Saja saya bagi soalan misteri sikit. Masa tuan-tuan baru lahir ke dunia ni, dilahirkan daripada perut ibu, ada tak perkara yang pelik berlaku kat tuan-tuan? Ada tak? Ada? Tuan-tuan pun tak tahu kan? Dengar saya sebut. Tuan-tuan, kita ni masa dilahir perut ibu, kecil-kecil, beranak-beranak aja, semua kita ni kaki ayam tau. Apa ni? Kaki ayam. Okey. Tuan-tuan cerita salaf, faham kaki ayam lah. Tak faham. Kalau tak faham macam ni. Salaf macam mana salaf? Kita beranak kaki ayam. Oh, mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tapi bukan kaki ayam. Kaki ayam tiga depan satu belakang tu. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Khalaf macam mana khalaf? Apa maksud kaki ayam? Tak pakai selipar. Ha, tu khalaf. Tu khalaf. Okey. Wahabi macam mana Wahabi? Kaki ayam yang layak dengannya. Tu Wahabi. Pasal apa Wahabi? Dia mengatakan kaki ayam, kaki ayam lah. Kaki ayam hakiki. Dia kata ayat ni muhkam. Ayat ni hakiki. Kaki ayam lah. Jangan tanyalah kaki ayam macam mana. Saya mengamuk sikit lah buat tu. Inilah Wahabi. Inilah Wahabi. Kita duduk kelahi ni, ini ya. Kita bukan kelahi kata ada makna yang layak. Tak ada siapa kelahi buat tu lah. Tapi dia kata kaki ayam, kaki ayam yang layak. Hakiki. Kalau kata Ar-Rahman ala arsistawa, Allah duduk di atas aras, aras hakiki. Uish, uish. Istawa, istawa hakiki. Hai. Okay. Kita ahli sunnah wal jemaah sabit istiwa Allah Ta'ala. Tapi mustahil tempat. Siap. Ahli sunnah wal jemaah. Wahabi apa? Tempat makhluk. Subhanallah. Mesti ada makna istiwa. Apa makna dia? Wallahu alam. Salaf. Salaf. Khalaf mentadbir, mengurus. Siap. Khalaf. Wahabi macam mana? Wahabi. Wahabi. Wahabi kata Allah istiwa, istiwa di arash, tempat hakiki yang layak dengannya. Ha, situ masalah, situ masalah, situ masalah. Boleh. Saya rasa saya dah sampai apa sepatutnya sampai untuk faham prinsip tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini kita buka ruang soalan. Soalan, benarkah kenyataan sebahagian salafiyun, ha, yang ni yang bahaya ni, bahasa ni kan, baca je lah dulu kan, yang mengatakan ulama salaf mengisbatkan Allah seperti mana zahir dalam ayat Quran tanpa sebarang tawassul. Tawassul, yang tu bahasa tu je sikit muskil. Tawassul, saya dah sebut dah tadi salaf dan khalaf tu kan. Kaedah kita kalau salaf macam mana, sekali lagi sebut, ayat Quran tetap ayat Quran, menafi ayat Quran kufur. Apa Allah Ta'ala kata sebut. Siap, baca bagi lalu ya. Faham tak faham? Tak faham. Subhanallah.
Okey, boleh faham? Tak tak faham. Subhanallah. Hatta saya ngaji guru saya sebut je ni. Jangan kata ayat mutasyabihat. Ayat muhkam pun tuan-tuan tak faham. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami. Nak terjemah pun tak reti. Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Wajib, wajib prinsip tu. Wajib. Atas prinsip kita, apa dia? Ayat Quran ialah ayat Quran. Kita sebut macam mana sebut, tapi bukan itu maksud. Tanzih dulu. Subhanallah. Kalau ada makna nama mutasyabihat tadi, ada makna dia wallahu alam. Ah, okey, ini salah. Siap. Okay. Yang tu baru salah betul. Kalau salafi, dia akan kata apa? Dia ajak akidah tu. Allah di arasy. Allah di langit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Dia kata Allah yang kata macam tu. Yang tu ayat-ayat yang selalu disebutlah. Jadi apa Allah Taala kata, kita kata. Okey. Ayat tu betul, tapi dia tak diselesaikan dengan saya ajar kat tuan-tuan tadi format berfikir. Ya. Dia kata apa? Allah yang kata macam tu. Boleh faham? Memang Allah tak yang kata Ar-Rahman ala arsy tawa, betul? Allah juga kata innallaha ma'ana. Allah juga kata, betul tak? Allah bersama dengan kita. Allah juga kata, betul tak? Kenapa tak viral dengan akidah tu? Kan Allah kata. Boleh faham? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Siapa kata? Allah juga kata. Ha. Kalau digunakan prinsip Allah yang kata, ni pun Allah yang kata, kita tak pernah dengar salafi ni, salafi ni, wahabi ni kata Allah bersama dengan kita. Tak pernah pun. Allah ada di mana kamu berada. Tak pernah pun. Sedangkan ayat Quran, dia yang ajar prinsip kat kita. Kita kata macam mana Allah Ta'ala kata, tapi dia tak pernah kata pun macam tu. Bahkan kaedah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, macam mana? Kalau nak kira kata Allah Ta'ala kata Ar-Rahman ala arsyistawa, a'amintum manfis sama, innallaha ma'ana, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Saya tak terjemah, saya sebut ayat Quran je. Wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib 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 wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya sebut ni mana terlintas ya? Tu pun dah lapan dah. Allah tak yang sebut. Pilih di arasy, di langit, di langit, di bumi. Wa huwa allazi fis sama'i wa fil ardi ilah. Wa fis huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Arasy, langit. Lepas tu bersama kita, bersama aku. Innallaha ma'as sabirin. Nama tu. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama dengan orang takwa. Allah bersama dengan orang sabar. Ha, kan? Banyak lagi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ni qarib, dekat dengan kita. Allah Taala ni wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lagi dekat daripada urat nyawa kita. Oh. Nak pakai mana satu? Inilah ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah kata apa? Ayat ni yang itulah menunjukkan mustahil bertempat. Pasal apa? Takkanlah dia duduk di tempat-tempat berbeza-beza. Dalam syurga esok, ahli syurga nampak Allah Ta'ala lah. Okey. Siapa dalam syurga? Oh, Allah dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga. Bukan Allah dalam syurga. Allah tak dibahas saat dia. Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah di langit, bahasa. Siapa di langit? Rasulullah di langit. Allah tak dibahas di mana. Bukan itu dalil Allah di langit. Kalau itu dalil di langit, Rasulullah, Rasulullah,
Allah di syurga lah. Di syurga. Masa ahli syurga tengok Allah Ta'ala di syurga. Allah di syurga lah nanti. Oh sekarang duduk di arasy, di langit. Masuk syurga esok, Allah duduk dalam syurga. Sama dengan kita. You know. Eh kapir boleh? Okay dah. Boleh tengok. Saya nak tunjukkan kaedah yang mereka menggunakan ayat-ayat seumpama dan format macam tu yang saya dah ajar kat tuan-tuan awal. Apa dia? Mereka tak mendisiplinkan kaedah nakal dan akal. Satu kaedah dia, bila berlaku pertemuan macam ni, nak buat macam ni? Mesti dimurnikan dia. Apa dia? Tanzih kan? Subhanallah. Bersama dengan kita, dengan mana tempat? Mustahil. Di mana kamu berada? Mustahil dengan mana tempat? Dekat? Mustahil. Mana tempat? Mana tempat tu? Di arasy? Mustahil. Di langit? Mustahil. Kalau kata boleh, semua tu boleh lah. Semua ayat Quran. Itu mustahil ke lah, apa maksud dia? Dia mesti ada makna. Bagi lalu je ayat Quran tu. Amanna billah. Lepas tu macam mana? Subhanallah. Makna zuhir. Zuhir ayat. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu salaf. Kalau berpegang dengan zuhir, muka-muka lah. Muka yang layak. Ha, itu salaf. Fui. Ha, tu. Salafi ila wahabi. Asyik saya jawab soalan. Disebut oleh Imam Muhammad Al-Murtada Az-Zabidi dalam kitab Itihaf Sadatin Muhakikin, syarah bagi Ihya Ulumuddin, jika diitlakkan lafaz Ahli Sunnah Wal Jamaah, maka golongan itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Soalan, adakah Hanabilah, Hanabilah pula, Salafi, Ahli Hadis, Ahlu Asar termasuk dalam lafaz Imam Al-Murtada itu? Hadirin sekalian, istilah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni atau umumnya nama Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia satu istilah yang merangkumi semua akidah yang betul. Dia tak ada akan ada istilah atas nama Asy'ariyah Maturidiyah ni, dia tak akan tak ada istilah ketiga atau keempat atau kelima. Apa dia? Akidah Hanabilah. Hanabilah ni, Ahmad bin Hanbal ni, Asy'ariyah Maturidi dari segi nama. Dari segi nama. Memang zaman Asy'ariyah Maturidiyah duduk ujung. Itu nama saja. Istilah saja. Bukan dia ikut Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Abu Hasan Asy'ari Maturidi ni penamaan di atas siapa yang menghimpunkan semua kaedah-kaedah akidah. Rumusan dia dibukukan, ditulis metodologi dia. Apa dia? Bubuh nama dia. Satu nama Asy'ariyah Maturidiyah termasuk dalam dia. Hanabilah, Alul Hadis, Alul Asar, hatta Salaf, Khalaf. Semua tu yang betul ni Asy'ariyah Maturidiyah. Ada orang bertikai kata dia, takkan Imam Abu Asy'ari belakang itu sahabat akidah apa? Yang tu bagi faham yang elok. Disiplin dia macam ni. Faham kaedah penamaan. Saya ngaji Tok Guru ajar macam ni misal. Ya. Kita baca Quran betul tak? Tuan-tuan baca kiraat apa? Riwayat apa? Kiraat Asim. Riwayat Hafs. Nabi Muhammad baca kiraat apa? Sahabat baca kiraat apa? Tabi'in baca kiraat apa? Soal, ada tak kiraat? Ada tak kiraat? Ada tak kiraat? Tak faham pula dah. Ada tak kiraat? Tapi masa tu tak ada nama. Tak ada nama. Soal, Nabi Muhammad sembahyang mazhab apa? Sahabat sembahyang mazhab apa? Tabi'in sembahyang mazhab apa? Soal. Macam mana jawab? Istilahnya tak ada nama. Tak ada nama lagi masa tu. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tak ada. Penamaan buh belakang. Nabi Muhammad Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Nabi Muhammad ni Hambali ke Ahlu Asar, Ahlu Hadis? Ya.
Itu namalah weh. Namalah. Nama tu bukan menunjukkan orang dahulu mengikut orang kemudian. Bukan macam tu. Nama ni this only penamaan only lah. Satu saya ngaji tu guru saya sebut macam ni. Mazhab Syafi'i. Memang Rasulullah pernah semayang dengan kefiat mazhab Syafi'i. Oh, dengar-dengar elok-elok ya tu. Takkan pernah, takkan ada ulama yang akan buat mazhab macam mazhab Syafi'i jika tidak pernah ada Nabi semayang macam tu. Okey, dia turut bahasa dia. Jadi kalau atas nama mazhab ni, memang Rasulullah pernah semayang dengan kaifiat-kaifiat semua imam-imam mazhab. Satu. Rasulullah ni. Rasulullah mesti dia membaca semua nama-nama kiraat. Cuma zaman Rasulullah tak ada nama lagi. Nama main belakang. Sahabat baca kiraat apa? Semestinya kalau dia baca, tak mesti kena salah satu. Kiraat Madani ke, Maki ke, Syami ke, Kufi ke. Jadi buat kiraat lah. Tak nama Nafiq ke, Asim ke, Ibn Amir ke, Abu Amar ke. Asim, Hamzah, Kisai. Dia mesti ada. Dia ada nama. Tapi zaman tu tak ada nama. Boleh faham ke? Saya sebut tak? Nabi Muhammad baca Fatihah, dia waqaf, marik li sukun berapa harakat. Zaman Nabi ada tak sahabat sebut ni ya Rasulullah ni marik li sukun? Ada tak? Ada tak ada? Ada pada ain diri tu ada. Nama tak ada lagi. Nama buah belakang. Nama buah belakang. Marik li sukun, mat iwan, mat tamkin. Nabi Muhammad tak ada baca mat-mat ke? Ada. Ha. Nabi Muhammad ajar tak ikhlas? Nabi Muhammad ada tak belajar? Hari ini kita belajar tasawuf. Ada tak? Nama subjek tak ada. Tapi ada tak tasawuf? Ha. Inilah istilah dia. Ain apa yang kita belajar dengan istilah ulama tu, baik tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, qiraat, sebenarnya memang ada ain dia. Yang tak ada apa? Nama. Nabi Muhammad ajar nahu tak? Ajar nahu tak? Tak ada nahu macam mana nak baca Quran? Nabi Muhammad ajar sorof tak? Tak ada istilah nahu dan sorof zaman Rasulullah. Nabi Muhammad ajar balaghah tak? Tak ada istilah balaghah masa zaman Rasulullah. Tapi ada tak Quran ada balaghah tak? Ada nahu, ada sorof, ada mantik, ada fiqh, ada tasawuf, ada qiraat. Apa yang tak ada dalam Quran? Dalam Quran ada matematik, ada geografi, ada embriologi. Zaman tu tak ada nama lagi. Ada fizik, ada kimia, ada biologi, ada. Apa yang tak ada? Nama yang tak ada. Tapi realiti apa yang dibahas tu semua ada. Jadi selalunya orang nak datangkan muskil ni di create nama-nama tu lah. Kita tak ikut Asyairah Maturidah, kita ikut Hanabilah. Hanabilah. Oh, dia bagi pening orang. Pening apa Hanabilah? Hanabilah ni dia faham apa? Sama keadaan. Yang tu kalau ada huraian pun disebut mereka mengisbatkan ayat Quran. Memang ayat Quran mesti diisbatkan, mesti disyarah dengan kaedah tadi. Tanzih, tafwid, itu prinsip. Apakah kesalahan mereka yang menisbahkan diri kepada salafiyah pada hari ini berbanding salaf yang asal? Oh, pertama bohong. Tuan-tuan orang Perak mengaku orang Selangor, bohong. Saya Selangori. Dia Wahabi, dia kata dia salaf, salafi. Salah besar saya nak sebut dekat tu ya. Saya boleh lebih-lebih nanti orang marah. Salah bohong. Iftara 'ala Allahil kadhib. Dia mereka pendustaan kata Allah Taala. Salah besar lah berdosa. Wa man adlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Oh. Apatah lagi menisbahkan perkara-perkara yang tak sepatutnya dihurai ke Allah Taala. Apatah lagi huraian dia memahamkan tashbih dengan makhluk. Subhanallah. Ya.
Bagaimana nak menjaga akidah kita daripada terpesong, maksudnya daripada pelbagai segi. Kerana setiap hari kita asyik terfikir bahawa betul aku ni Islam kah atau kafir kah. Jadi kita ni setiap hari sekejap kita Islam, sekejap kita kafir. Soalan ni bagaimana nak jaga akidah. Oh, best soalan ni. Ha, tu dengar. Itulah kena mengaji akidah. Saya dah sebut di awal tadi, betul tak? Talabul ilmi faridah. Ilmu yang mula-mula ngaji sepatutnya ilmu akidah dulu. Kita mengaji bahasa Malaysia dulu, matematik dulu, geografi dulu, kemahiran hidup dulu. Dah tua dah ni, baru kelahi kat sini. Mau mengaji akidah ahli sunnah wal jemaah macam mana? Menarik. Ha, jadi apa kaedah dia? Wajib mengaji. Dan mengaji dengan mesti berguru. Berguru mesti betul. Kau belajar dengan berguru sewil, kau sewil. Itu kot bahasa dia. Belajar dengan guru betul, kau betul. Jadi kena pandang guru. Dan wajib pastikan guru tu betul. Andai kata tersalah pilih guru. Soal. Boleh tak akhirat esok kita kata macam ni? Ya Allah, aku tengok macam betul. Aku sangka dia betul. Tengok tak betul. Ya Allah, janganlah seksa aku. Kau seksa lah ni. Pakai serban. Nama syekh. Nama apa? Doktor. Nama profesor. Nama ustaz. Nama tok guru. Nama maulana contoh. Macam mana? Masalah lah. Ya Allah, kau seksa dia. Lepaskan aku. Soal. Lepas tak? Mana? Istilahnya apa? Cuai menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib tak? Wajib. Wajib pun wajib apa? Wajib fardu ain usuli. Sembahyang kalau tak sah masih furu'i. Tapi kalau akidah salah usuli. Satu atas nama pun usuluddin. Macam mana boleh salah tu? Wajib cari yang betul. Bagaimana nak menjaga akal kita daripada perkara yang boleh merosakkan akal? Ha. Yang ni pun kena mengaji disiplin ulama dah ajar kat kita. Apa dia yang boleh dipikir, apa benda tak boleh fikir. Satu kita diajar dah mengikut kaedah Asy'ariyah Maturidiyah. Hafal aja. Wujud kita makhluk mukhalafah li lawani sekian min nafsi wa dani aku dra irada ilmu ayat sama basar kalam. Nak fikir ke Allah Taala dekat tu eh? Memang semua tu sabit Quran, akal dan nakal. Semua dia. Kalam wa kalam Allah Musa taklima sama wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir ilmu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum hayat huwa al-hayyul qayyum iradat yuridu Allahu bikumul yusr qudrat inna Allah ala kulli shay'in qadir wa adanya qul huwallahu ahad inna ilahakum lawahid mukhalafa laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qiyamilam fi huwal hayyul qayyum baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram qidam huwal awwal wal akhir wujud tak payah sembang tak apa. Jadi kaedah berfikir dengan betul macam mana ambil disiplin yang ulama dah ajar kat kita, mana boleh fikir mana tak boleh fikir. Tadi saya dah bagi lah sebut kalau ayat mutasyabih apa kaedah. Ayat Quran, beriman, amir ruha kama ja'al, bagi lalu macam mana dia datang. Lepas tu, apa maksud dia? Ada makna, apa makna dia? Wallah, subhanallah dulu, mustahil terjemahan makna zahir. Dia ada, apa makna dia? Wallahu alam, itu kaedah selamat. Tak rosak akal, tak rosak akidah. Yang ni buat apa? Nak test. Ha, tergolok ni tak tanggal. Baik betul. Saya buat lawak lagi. Lagi tension pula. Ni buat lah pun. Okey. Apakah pandangan mengenai pihak yang berpandangan Allah berada di arasy tetapi layak dengannya. Dia macam minuman keras yang layak dengannya.
Ha, macam itulah. Cukup senang je faham. Ya? Boleh? Tuan-tuan faham saya sebut minuman keras tadi. Ha. Satu saya sebut tadi. Roh pun macam mana? Tak boleh bahas. Wallahu'alam. Ha. Allah macam mana? Wallahu'alam. Lagi senang. Selamat. Tak payah fikir apa. Doa ta'arah, ta'arah sini. Apatah lagi dia kata, salaf kata Allah atas arash. Satu jenayah besar dalam akidah. Pasal salaf tak kata Allah atas arash. Salaf dan khalaf sepakat ayat Quran ialah ayat Quran. Tapi mengatakan Allah atas arash tu sebagai salaf, khalaf kata Allah tak bertempat, dua-dua betul. Tak betul. Khalaf pun kata Allah tak bertempat, salaf pun kata tak bertempat. Cuma apa makna ayat mutasyabihat? Tanzih, tafwid. Subhanallah, wallahu alam. Semua kitab ahli sunnah wal jemaah macam ni. Apakah pandangan mengenai tarekat Naqsyabandi? Aliyah, tarekat diraja negeri Perak. Umum nama Naqsyabandi ni salah satu daripada tarik yang betul. Cuma kadang-kadang nama betul, bawa tak betul. Yang tu kena berhati. Antara nak tengok tarik betul tak betul, salamlah dengan perempuan. Semayanglah. Berjemaahlah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyahlah. Tasawuf Junaid Baghdadi, Abu Junaid Baghdadi, ataupun ikut yang kemudian ni Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada tak? Mana-mana kena? Tak kena? Out. Tambah pula menafi syariat. Out. Jaga. Nama kadang-kadang berselindung di sebalik nama. Ini masalah. Saya tak mengkaji apa dia Naqsyabandi Aliyah ni satu persatu. Tapi prinsip dia mesti disemak dengan akidah dan syariat yang betul. Itu prinsip. Ha. Apakah pandangan mengenai tarikah Qadiri Chisti? I'm Qadiri Chisti. Okey, cukup. Ha. Adakah benar Al-Quran mulia disebabkan kejadian manusia, sedangkan Al-Quran kalam Allah sifatnya wujud sebelum wujudnya yang dicipta? Adakah benar Al-Quran mulia disebabkan kejadian manusia? Macam mana ni maksud dia ni? Dia faham soalan? Siapa punya soalan ni? Adakah benar Al-Quran mulia disebabkan kejadian manusia? Oh, maksud? Saya tak faham. Ini ayat mutasyabihat. Saya tak berani urai lah maksudnya. Sedangkan kalamullah sifatnya wujud sebelum wujudnya yang dicipta. Okey, yang tu betul. Kalamullah yang kalam nafsi, itu kalamullah hakiki pada zat dia. Hatu Qadim. Yang kita baca ni, yang kita baca pun atas nama kalamullah. Tapi nama kalam lafzi. Yang tu majlis ilmu boleh sebut. Luar jangan sebut. Bahaya. Pasal saja orang kata, oh kalamullah kalam lafzi. Bahaya. Kat luar, Quran Qadim. Quran kalamullah. Quran Qadim. Quran kalam Qadim. Ya. Jadi mulia disebabkan kejadian manusia, ini mutasyabihat. Bagi soalan lain ni, bagi muhkamat lah. Yang bagi mutasyabihat. Mutasyabihat saya tak boleh hurai. Ha, saya serahkan. Wallahualam. Mesti ada mana? Wallahualam. Boleh tak? Allah Ta'ala bagi takdir kita faham. Mutasyabihat nama dia macam ni. Tak faham jangan cuba faham. Salah. Okay. Zaman Ahmad bin Hanbal, Sufyan Thawri, Abdullah bin Mubarak, Yahya Al-Qattan, semuanya ta'wil ayat sifat. Khalaf ta'wil ayat sifat. Jika ulama khalaf hidup pada zaman salaf, manakah saf yang mesti dipilih? Adakah ta'wil atau tafwid?
Yang ni kena faham juga satu sipi yang besar. Istilah salaf dan khalaf ni. Ya. Salaf dan khalaf ni, dua-dua pahaman ni dah ada zaman Nabi SAW. Rasulullah sendiri ajar atas istilah nama dia ke belakang ni salaf dan khalaf. Kaedah apa? Tanzih dan tafwid. Subhanallah, wallahu alam. Saya sebut contoh Yasin tadi, mudah dah memang Rasulullah ajar macam tu. Dan Rasulullah juga isyarat. Isyarat apa? Isyarat takwil kepada Abdullah bin Abbas. Dia pernah tepuk di belakang Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Boleh faham? Tak bisa dengar hadis tu, dengar kan cerita tu. Maksudnya Rasulullah sendiri mengiktiraf kaedah takwil untuk ayat mutasyabihat, dan Rasulullah masih yang sama juga mengajar kaedah tafwid, tanzih dan tafwid. Jadi ada dua dia. Cuma atas istilah salaf seolah-olah dia mutaqaddimin, khalaf seolah-olah dia belakang. Ni istilah atas syarahan ulama. Ulama salaf maksudnya jumhur salaf. Ada tak khalaf pada zaman salaf? Jawab. Ada tak ada? Ada tak khalaf punya kaedah zaman Rasulullah? Ada. Memang ada. Mustahil tak ada. Mustahil tak ada. Macam mana kata mustahil tak ada cara semayang mazhab Syafi'i zaman Rasulullah? Boleh faham saya sebut apa? Macam mana mustahil kiraan Asim riwayat Hafs tak ada pada Rasulullah? Mustahil. Pasal tu nama je. Nama. Tapi sebenarnya apa yang dia ajar tu dah ada. Seawal zaman Rasulullah. Cuma nama tak ada lagi. Okay. Kalau sebut zaman khalaf, bukan maksudnya khalaf semata-mata, tapi jumhur khalaf. Dalam khalaf tu ada salah tak? Ada salah tak? Adalah. Satu kalau sebut Asy'ariyah Maturidiyah, ada salah? Ada khalaf? Soal yang tak ada apa? Salafi ada. Mana? Alhamdulillah. Satu ulama kelahi bab tu. Kelahi macam apa? Pasal salah faham. Boleh. Salaf tak ada masalah. Khalaf tak ada masalah. Yang masalah bunyi pengelang dulu sikit. Salah pergi. Okey, saya punya bahasa style tu. Okey, siap. Wih, panjangnya. Apakah pandangan mengenai sebilangan orang yang berpendapat Allah itu di atas arasy namun terpisah dari makhluk dan Allah istiwa dengan apa yang layak baginya? Jawablah. Tak. Mohon pencerahan. Mengikut hukum fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa negeri. Oh, pandai pun. Antara Perak, Johor, Negeri Selangor dan lain-lain telah mengatakan fahaman dan ideologi nama Wahabi Salafi ini adalah batil. Memang pun. Cuma ada orang tak setuju, dia lawan fatwa tu. Dia pegang brosur cerita ahli fatwa. Ni fatwa Majlis Fatwa Agama Islam Perak. Dia baca. Dia petikai kata dia. Ni ayat Quran, buka kitab satu. Ni Allah dua ta'arash. Allah dua ta'arash. Allah dua ta'arash. Allah dua ta'arash. Kau buka Ar-Rahman Al-Arsy istawa je. Cuba buka ayat Quran, Inna Allah ma'ana pula. Nanti dia tukar akidah pula ni. Dia akan tukar kan. Dia buka ayat Quran tentu je. Kau pergi buka lah pula, Inna Allah ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau pergi buka pula tafsir. Apa dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Okey. Ya. Dekat ke jauh? Allah Taala. Dekat ke jauh? Arasy dekat ke jauh? Jangan salah faham. Tembak ni. Arasy dekat ke jauh? Oh tu. Selalu dah faham macam ni, Allah dekat ke jauh? Cuma dekat pun bukan mana tempat. Subhanallah. Boleh. Faham.
Tentu macam mana nak selesai? Hanya tengok ayat Quran dua atas arah saja, buka kitab selori, sekontena memang boleh jumpa. Tapi apa maksud? Bahkan cuba jawab, sekontena dia buat kitab ni, Allah atas arah. Jawab. Allah juga kata, innallaha ma'ana. Macam mana nak buat ayat Quran ni? Kau buat sekotak, sekontena, aku buat satu ayat Quran je. Innallaha ma'ana. Jawab. Ayat Quran ni, nak sepak mana ayat Quran ni? Kau jawab dengan pendapat ulama tafsir yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, Qurtubi lah, Alusi lah, Ruhul Mani, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Aku bawa ayat Quran. Kau nak sepak mana ayat Quran ni? Innallaha ma'ana. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Wa idza salaka ibadi fa anni fa inni qarib 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 arras jauh tau qarib qarib. Macam mana kau nak buat ayat Quran ni? Jawab. Hatu burhanakum mamai itu kot buat macam ni dia kerah dia lah kan. Namun ada setengah pihak mengatakan Wahabi ialah akidah aswaja. Punca dia tak faham. Bila tak faham ni lah, ada orang kata apa? Dia akan kata macam ni. Sebenarnya Wahabi adalah ahli sunnah wal jemaah. Allah. Mana pula Wahabi ahli sunnah wal jemaah? Satu, kita kaedah kita bila format dah ada, ulama' dah ajar, ada orang walaupun nama tokoh dia boleh tergelincir. Ha, dengar, dengar. Walaupun nama tokoh, walaupun tokoh tu nama syekh buhin tu, walaupun nama maulana, walaupun nama tok guru sekalipun, sekata saya pun kalau benda tak betul boleh tergelincir lah. Boleh tergelincir lah. Boleh. Satu, kita diajar dengan format yang betul. Walaupun nama dia doktor, walaupun nama dia profesor, walaupun nama dia hafiz, walaupun nama dia macam ni, macam ni, macam ni, masyhur dalam perbandingan agama. Perbandingan agama tak apa lah. Tapi bila cerita Allah macam mana? Pening. Okey. Ada benda dia gagal untuk memahamkan dalam bab macam tu. Ini masalah yang berlaku lah kita lah. Jadi, waktu yang saya sebut, wajib kita berguru betul-betul untuk memahami ini. Mudah-mudahan majlis yang kita buat ini, saya dah ajar kepada tuan-tuan bahagian mana saya mengaji prinsip tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Mudah-mudahan jadi satu panduan besar lah kita dapat akidah yang sahih. Hidup mati kita dia tak akidah yang benar ni, mati kita pula tu kita punya pembelajaran tuan-tuan bukan untuk ni je sebenarnya. Kita dah faham Allah Ta'ala nak buat apa? Nak rasa kehambaan diri ke Allah. Ya Allah, aku makhluk engkau. Engkau menjadi aku. Engkau yang subhanallah. Takkan boleh aku terfikir siapa engkau, ya Allah. Tapi makhluk hai. Apakah merah khalik hai. Urdu sikit. Aku ni makhluk engkau, ya Allah. Engkau yang bagi aku jadi aku. Engkau khalik aku. Aku lemah, engkau yang bagi kekuatan. Aku tak ada tempat perlindungan, kau yang bagi tempat perlindungan. La ilaha illa anta, anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Berapa kuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak bagi dapat. Itu yang kita nak usahakan. Itu yang ada tarik dan macam-macam jalan latihan tazkiyah nafsu ni. Macam mana supaya nafsu kita yang liar ni, amarah, lawamah, mulhimah, supaya mutmainnah, akidah yang betul, latihan dan tarbiyah tazkiyah yang betul daripada asuhan guru, hati boleh sentiasa ingat Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala dan faham betul-betul Allah ni dia ilah, aku bukan ilah, aku makhluk, aku asal tak ada, Allah bagi ada, aku asal mayat, Allah bagi hidup, aku lemah, dia bagi kekuatan, aku tak milik apa-apa, Allah yang memilik langit dan bumi. Yang itu adalah objektif yang kita nak hasilkan untuk wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita betul akidah ni, Allah Ta'ala taufiq hidayah kita untuk dapat akidah yang betul ni. Kita memang dapat dipertemukan guru yang betul, dapat pahaman yang betul, mati di atas akidah yang betul ni. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض
من رحمتك وبرنا برحمتك يا رحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.